Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung hingga saat ini terus berjalan. Dan akhir-akhir ini nampaknya dipercepat untuk mengejar target penyelesaian akhir pada bulan Juni 2023. Pada video kali ini saya akan menampilkan momen dua mesin ketika berangkat dari markasnya depo kereta cepat Tegaluar menuju ke lokasi pekerjaannya di area barat di daerah kerja DK 127. Dua mesin itu adalah multi tie temper MTT yang berfungsi untuk melakukan pemadatan balas, dan yang kedua adalah flasher balas regulator PBR yang berfungsi untuk meratakan balas. Sahabat, itulah informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan dua mesin yang digunakan pada pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu mesin multi-tie temper MTT dan flasher balas regulator PBR. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.